Di mana tempat bayar pajak? Pertanyaan mudah, tetapi 90% orang jawabannya salah. Menjadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini. Coba sebutkan salah satu tempat membayar pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, bea metre, PBB perkebunan, PBB perhutanan, dan PBB pertambangan. Salah kaprah tempat pembayaran pajak. Jawaban mayoritas yang salah mengenai tempat pembayaran pajak. Kantor pajak, salah. KP pertama, salah. KP 2KP, salah. Samsat, salah. Perlu diketahui bahwa semua pelayanan di kantor pajak tidak dipungut biaya. Lalu, di mana tempat bayar pajaknya? Bayar pajak bukan di kantor pajak, tetapi 1. Bank persepsi, kayak PRI, BNI, Mandiri, dan bank lainnya. Yang kedua, pos persepsi di kantor pos PT Pos Indonesia. Dan yang ketiga, lembaga persepsi. Ada Tokopedia, Bukalapak, Dana, Indomaret, dan lembaga lainnya. Uang pembayaran pajak ini disetor ke kas negara. Jadi kesimpulannya, bayar pajak bukan di kantor pajak. Silakan like, share, dan komen video ini jika dirasa menghibur, informatif, atau bermanfaat. Kemudian, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Menjadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini. Terima kasih.